Gigi dibesar. Oh. Gigi dibesar. Bisa. Yang macam tadi itu, yang tadi itu. Melekat. Macam Husaini. Yang tadi itu yang mengajar, yang mengajar Husaini nama. Ah, nama kan? Ah, gigi besar. Oh. Ini gigi tak besar. Oh. Pula. Kalau gigi saya besar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara Muhammad Irfan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baik insya-Allah. Okey, dengar baik-baik. Saya nak umumkan bahawa anda adalah top 30 daripada 3,500 penyertaan muazin jegaran sampai ke langit. Tahniah buat anda. Saya bagi anda setengah minit untuk anda menceritakan secara lancar siapa anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Nama diberi Muhammad Irfan bin Muhammad Amir, berasal daripada Pendang Kedah, berumur 19 tahun, sedang melanjutkan pelajaran di Darul Quran Jakim, diploma tahfiz dan al-qiraat. Ciri-ciri wanita yang anda suka? Ciri-ciri wanita yang saya nak bersukalah, yang ni perempuan perempuan yang baik akhlaknya, dari segi percakapannya, dari segi auratnya. Daripada 3,500 orang, hanya 1% berada dalam kelompok 30 terbaik. Hanya dua lagi saringan. Kalau anda berjaya dua saringan ni, anda akan bertemu dengan Ustaz Amir, anda akan bertemu dengan Ustaz Tarmizi, dan pastinya yang paling handsome depan anda ni, anda juga akan ketemu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, tengok Ustaz. Sebenarnya kadang-kadang dalam impian kita nak hidup ni, yeah, macam-macam yang kita nak. Betul. Tapi kita tak dapat apa yang kita betul nak. Sebab kita, kerja kita sebagai khalifah tu, kita yang menguruskan supaya apa yang Allah bagi pada kita tu, kita uruskan sampai dapat apa yang kita nak. Itu lebih baik daripada kita mencari. Betul. Contoh ni, ini pandangan saya secara peribadi. Kita nak orang yang bertutup aurat lah, inilah, inilah, itu yang cantik lah. Sebenarnya, yang cantik tu kita yang bina jadi cantik. Betul. Kita yang bina sebab kita ketua. Lelaki kan, bila. Kan, kita yang membina dia menjadi cantik tu. Betul. Oh, itu tanggungjawab kita. Kadang-kadang ada juga yang kita dapat tu apa yang kita nak. Mm-hmm. Tapi selepas kita dapat dia, mm-hmm, dia berubah daripada apa yang kita nak jadi apa yang kita betul tak Allah tahu. Na'udzubillah. Ha, jangan main-main. Dia jadi apa-apa pun kalau ustaz ada kawan kita lah. Kalau nak berumah tangga, jumpa dengan pakar ni dulu. Baru dia pilih orangnya. Nah, next 30. Ahmad Ashraf. Assalamualaikum. Ya, saya. Waalaikumsalam. Hari ini menjadi satu sejarah dalam kehidupan keluarga awak kerana awak dan adik awak berada dalam top 30. Jadi maknanya satu persaingan antara adik dan abang akan berlaku untuk juara keseluruhan. Ya. Apa perasaan awak bila adik bermasuk, abang bermasuk? Saya macam saya bangga dengan adik saya. Dan saya rasa agak cabarlah dengan saya yang dia muda lagi. Saya baru nak mula. Apapun, good luck untuk awak. Tahniah di antara 3,500 orang peserta. Awak di antaranya telah ada 1% saja daripada 3,500. Maknanya terpilih 30 untuk duduk di peringkat 30 terbaik ni. Hanya dua lagi saringan yang awak perlu lalui. InsyaAllah kalau awak lepas yang dua saringan ni, sama ada adik awak lepas, atau awak lepas, atau dua-dua tak lepas, atau dua-dua lepas, wallahualam. Good luck to you. InsyaAllah. Assalamualaikum. Okey, okay, kita tengok ni. Oh, ini sejarah ni. Sejarah. Adik-beradik. Adik-beradik, betul. Adik-beradik, kan? Sebab dua kategori berbeza. Betul. Kan? Dua kategori yang berbeza, tapi kita tak tahulah tengok Umar macam mana. Lah. Sebab dia tak boleh pandang ringan ke adik dia. Suara budak. Betul. Budak suara ni. Yang main. Jadi, maksudnya, bila kita pilih yang keseluruhan tu, Ustaz. Keseluruhan tu, jangan buat pasal yang junior-junior ni. Yes. Tiba-tiba yang menang budak 6 tahun, 7 tahun. Juara keseluruhan. Tak ada jelingnya macam ni. Okey, baik-baik. Alhamdulillah, kita ke kategori apa ni? Apa ni yang 30 yang seterusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Arif, oh ya, Hakim kan ni pakai Syekh Yusuf As-Siddiqi. 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 Oh, apa ya sebut ni. Datuk boleh sebut ni, punya Arab sikit. Sekali cakap Arab. Bin Ahmad Syarukawi, masya-Allah. Kedua-dua ni memang buta huruf. Kau tengok aku. Kau tahulah. Dia tulis Arab. Tahniah kerana anda adalah merupakan 30 yang terbaik daripada 3,500 penyertaan muazzin. Tahniah. Masya Allah. Apa perasaan? Rasa teruja. Teruja. Bersyukurlah. Bersyukur. Syukur Alhamdulillah. Yusuf, saudara Yusuf, boleh tak kongsikan dengan kami dalam setengah minit berkenaan dengan diri anda? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yusuf As-Siddiq bin Ahmad Syarqawi. Yusuf As-Siddiq bin Ahmad Syarqawi. Sarawak. Isteri seorang, anak tiga. Kata apa kerja imam bagi Islam, tapi di sini tulis rekaan grafik dan seni visual ni. Memanglah dalam masa yang sama saya sebagai apa nama? Pereka grafik sampingan lah. Hadiah RM15,000 untuk juara, okey tak okey? Okey. Kalau dia kata tak okey, saya nak tambah. Silap tu tadi tu. Kalau dia kata tak okey, saya tambah up lagi. Masya-Allah. Tapi cukup nak sampai kat situ je. Betul. Okey, apa pun tahniah untuk saudara kerana tambah top 30. Dan saya nak juga melihat anda di final, tapi saingan dia terlalu hebat. Ada ramai lagi, 29 lagi yang ada di belakang anda. Hebat-hebat belaka, tapi apa pun doa pada diri masing-masing. Kalau anda dah buat yang terbaik, saya ada dua juri profesional yang menilai anda untuk anda ke peringkat yang seterusnya. Apa pun tahniah berada di top 30 daripada 3,500 orang yang menyertai. Anda tinggal dua saringan untuk berada di final. Baik, assalamualaikum. Dia multitask itu, boleh buat grafik. Ha, boleh buat grafik. Jadi maknanya kalau aku ambil dia ni, maknanya kalau dia kalah pun dia boleh kerja dengan aku. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Arman Muhammad Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah, tahniah, tahniah kerana anda adalah merupakan 30 yang terbaik di antara 3,500 peserta penyertaan. Tahniah, masya-Allah. Sikit je lagi, sikit je lagi ustaz. Sikit je lagi saringan, kita ada dua saringan lagi. Jika rezeki apa namanya latihan dan sebagainya daripada Arman, kita jumpa dekat final lah, insya-Allah. Dekat final kau jangan takut. Dekat final nanti saya akan hantar murabi aja awak. Yes. Awak pilih je, ada dua, ada tiga murabi. Salah seorang dia saya. Awak nak pilih saya ke tak nak? Awak nak pilih saya ke tak nak? Pilih. Pilih. Pilih, pilih, Datuk. Maknanya kau salah pilih. Setengah minit. Cuba cerita tentang diri anda. Dengan lancar. Ya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Arman bin Muhammad Nasir. Saya berumur 23 tahun. Menetap di Pulau Pinang. Sekarang saya bekerja di Shah Alam, Seksyen 9. Okey, lepas tu saya punya cita-cita saya menjadi seorang guru taranum, insya-Allah satu hari nanti, insya-Allah. Masya-Allah. Amin. 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 Okey, bila awak bercakap dekat awak bekerja dekat Seksyen 9 Shah Alam, awak pernah tak pergi pasar raya dekat saya? Ofis saya berhadapan dengan Rochan Mat. Oh. Nah. Berhadapan je tu, dah pergi belum? Dah pergi belum? Pergi dah beli barang tu. Oh, alhamdulillah. Support. Tak lama lagi saja. Hanya dua saringan saja. Awak lepas dua saringan ni, awak masuk final dan habuan dia RM15,000. Itu juara. Allah, juara. Okay, dia, tapi nombor dua pun ada duit juga. Yeah. Nombor tiga pun ada duit juga. Ada trofi juga. Tapi juara tu, nama juara tu. Mana tahu saya tengah uruskan ni. Mana tahu nanti juara boleh mengalunkan azan dekat masjid negara. Boleh dikumpul dalam ni. Kumpul dalam ni. Datuk tak nafas macam mana?
Saya tak ada skill. Okay. Tak ada skill. Saya memang bakat semula jadi. Oh. Oh, 23 tahun maknanya saya tengok badan dia tadi sedap, tu tarik nampak. Oh, tarik. Oh, dia itu. Dia tarik nampak dia macam okey, macam kaya. Okey, assalamualaikum Muhammad Khairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniahlah Muhammad Khairi sebab kita dah pilih Muhammad Khairi ni dalam 30 muazin terbaik daripada 3,500 penyertaan. So Khairi terpilih sebagai top 30 dan kita ucap tahniah. Kita rasa Khairi ni patut diberi ruang untuk cuba. Jadi kita nak Khairi hari ni cerita sikit tentang diri Khairi ni dan kenapa nak pergi ke negara matahari tak pernah tenggelam. Ya. Okey, silakan. Ya. Yeah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Khairi bin Maidin. Asal usul saya daripada negeri Melaka. Melaka. Umur saya baru 24 tahun, bujang lagi. Melaka dekat mana? Melaka dekat mana? Melaka dekat Malim. Malim, kawasan Melaka Tengah lah. Melaka Tengah. Dekat dengan Central. Melaka di situ, kawasan kampung. Okay, yang tentang negara matahari tak pernah tenggelam ni sebab saya pernah dengar ceramah tapi saya tak ingat dalilnya. Cumanya nak merasa keadaan tu. Kalau kat sini, kalau malam, kalau lepak pun walaupun bercahaya, langit tetap gelap. Okay, baik. Okay, Khairi. Khairi, kalaulah kita buat pertandingan begini. Dia azan Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha habis. Saya pun petik. Asyhadu anna, saya nak kurdi. Maksud, hayya ala salah, saya nak sabar. Hayya ala falah, saya nak jiharka. Allahu akbar, rakbi. La ilaha illallah, maya. Contoh, agak-agak berani sawit cabaran tak? Berani, insyaAllah. Okay. Bagus, anak jantan. Okay, baik. Okay, good luck untuk awak. Yep. Supaya pergi ke peringkat yang seterusnya. Ya. Baik, assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gigi dia besar. Oh. Gigi dia besar. Yang macam tadi tu, yang mengajar. Husaini nama. Nama kan? Gigi besar. Oh. Ini gigi tak besar. Oh. Betul lah. Kalau gigi saya besar.